Tiga pada rakan saya iaitu Ashikin di Negeri Sembilan. Baiklah, kembali ke dalam studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Saya bersama dengan dua orang. Pertama kita ada Syafinas dan yang kedua kita ada Ain untuk mempromosikan kepada anda semua berkaitan dengan produk yang berada di hadapan saya iaitu Jesseline Oil. Jadi hari ini ada Jesseline Oil, ada juga minyak untuk rambut, ada perfume, ada sabun. Tapi hari ini nak beri fokus kepada Jesseline Oil. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat penonton setia Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jesseline Oil, satu rumah, satu Jesseline. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul tak, Ridwan? Ya. Okey, kami bawakan kepada anda satu produk yang mesra pengguna di mana seluruh isi keluarga boleh pakai. Daripada bayi, kanak-kanak, dewasa, remaja, orang tua, ibu mengandung, semua boleh pakai. Sebab produk kita ni diperbuat daripada herba dan bahan-bahan semula jadi. Jadi tiada bahan kimia lah. Produk kita ni diperbuat daripada minyak zaitun, minyak bijai, minyak bunga matahari, habatus sauda dan herba-herba terpilih. Jadi insyaAllah selamat dan berkhasiat digunakan daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Untuk Jesseline Oil ni sebenarnya Ridwan, kegunaan dia untuk kegunaan luaran yang mana ada masalah lutut, masalah sendi, masalah urat, masalah luka-luka, masalah kulit, semua boleh pakai Jesseline Oil, sapu je di tempat-tempat bermasalah. Ain pernah guna? Saya pengguna setia. Pengguna setia lah. Ain guna minyak apa dalam? Saya guna Jesseline. Saya dah guna Jesseline 10 tahun. Digunakan untuk kegunaan luaran. Contoh macam ada rashes ke ataupun untuk perut, untuk saya dulu guna masa saya mengandung tau. Saya guna masa saya mengandung, saya sapu dekat perut. Alhamdulillah lepas saya bersalin tak ada scratch mark pun. Itu memang perut licin, alhamdulillah. Itulah yang saya suka pasal Jesseline. Untuk anak boleh juga digunakan? Untuk bayi juga boleh. Macam Kak Ain juga merupakan... Dengan anak-anak? Saya guna. Anak saya memang lasak. Anak saya, saya anak autism. Jadi saya ada selalu luka. Jadi dia memang membantulah. Umur berapa dah sekarang? 10 tahun dah. Umur 10 tahun dengan autism memang agak lasak lah. Lasak. Tapi menggunakan minyak ni? Memang berkesan lah. Jadi luka dia tu saya tak payah cari ubat lain lah. Ini saya guna untuk dia juga. Kalau dalam sehari, bila yang... Saya selalu pagi lepas mandi, malam sebelum tidur. Yang kita tak usik lah. Biasanya lokasi mana? Saya selalu dekat leher, dekat perut, dekat tangan. Tangan nampak mulus ya. Syafinas, apa kebaikan minyak Jesseline ni untuk kita? Sebenarnya Jesseline Oil ni kita boleh digunakan untuk mana yang ada luka-luka, yang salah makan keluar biji-biji merah ataupun gatal-gatal. Kita boleh ambil Jesseline Oil, sapu di tempat bermasalah. Yang ada luka-luka, bila kita sapu Jesseline Oil ni, luka cepat tertutup. And then dia tak ada parut yang terlalu hitam. Bagi mereka yang ada masalah lutut ataupun masalah sendi, masalah urat, boleh ambil Jesseline Oil, urut di bahagian bermasalah tu. InsyaAllah dapat melegakan masalah-masalah tersebut. Macam kita tengok di VT ini, akak ni dia terkena minyak panas. And then dia ambil Jesseline Oil, sapu di kulit tu. Jadi bila kita terkena minyak panas ni, kulit akan menggelembung. And then akan keluar parut tau. Bila kita pakai Jesseline Oil, parut tu akan akan cepat tertutup and then parut akan cepat pudar. Okey, macam adik ni dia bermain bola terselior. Pun boleh pakai Jesseline Oil, sapu urut di tempat bermasalah tu. InsyaAllah dapat melegakan. Jadi Jesseline Oil ni bukan masalah satu minyak satu masalah, bukan. Boleh pakai untuk seluruh kegunaan luaran kita. Macam uncle ni, pak cik ni, dia berkebun, lutut pula problem. Boleh juga ambil Jesseline Oil, sapu di lutut tu. Okey, berapa saiz yang ada? Okey, macam Jesseline Oil kita ni ada 4 saiz, daripada 20ml, 30ml, 40ml, 50ml. Kita punya minyak boleh bawa di mana-mana sahaja, tak berat. Satu minyak boleh guna pelbagai kegunaan. Jadi jimat dekat situ, Ridwan. Okey, itu Jesseline Oil. Ada juga Vita Oil. Ini untuk rambut. Okey, Vita Oil ni khusus untuk rambut, di mana mereka yang ada masalah akar rambut tak kuat, rambut jarang ke, rambut klemomo, kulit kepala gatal-gatal, boleh gunakan kita punya Vita Oil ni juga. Okey, itu dia antara reaksi pengguna yang dapat kami tunjukkan kepada anda semua melalui video yang telah pun direkodkan di situ.
semua itu menggunakan Vita Oil lah. Menggunakan Jasmine Oil. Vita Oil ini untuk rambut. Betul. Kalau untuk rambut saya macam saya lah. Orang yang selalu bekerja depan kamera ini selalu blow dry semua blow sekali. Dry, jadi yeah. apa kebaikan Vita Oil? Okey, Vita Oil ni dia boleh melembapkan kita punya rambut, menguatkan akar rambut and then mengurangkan kegatalan kulit kepala dan mempercepatkan pertumbuhan anak rambut untuk Vita Oil ni. Sebab Vita Oil kita ni ada minyak zaitun dalam dia. Sebab tu dia bagus untuk kulit kepala kita lah. Yeah. Macam saya punya testimoni hari ini, dia gunakan Jasmine Oil untuk seluruh isi keluarga dia. Dia, anak, dia punya mertua semua pakai Jasmine Oil. Bolehkah Ain kongsikan penggunaan first time Jasmine Oil tak? Okey, untuk kali pertama saya menggunakan Jasmine Oil, saya dapat free daripada makcik saya. Jadi saya dapat yang besar ni. Jadi bila kita dapat yang besar ni, kita nampak keberkesanannya kan. Mak saya ada dulu bedridden tau. Dia sakit kanser. Area dia kena radioterapi tu kan gelap. Kena hangus gitulah kan. Jadi saya sapu ni sampai daripada dia gelap tu sampai dia jadi cerah. Memang sejak itulah saya rasa macam, oh baguslah, memang saya guna ni. Sekali saya beli, saya ada tiga. Saya pakai kat rumah, kat luar, saya bawa dalam handbag, memang kena ada. Okey, itu dia pengalaman Puan Ain yang menggunakan minyak Jasmine Oil. Harganya berapa ni? Okey, harga Jasmine Oil kita ni mampu dengar, mampu milik Ridwan. Bermula dengan RM30 untuk 30 dan 20 ml. RM40 untuk 40 ml, RM50 untuk 50 ml, Vita Oil kita RM50 untuk 50 ml. Dengan harga sebegitu, kita boleh guna pelbagai kegunaan dan untuk pelbagai lapisan. Tak perlulah untuk orang tua minyak lain, untuk baby minyak lain, ibu mengandung minyak lain, tak perlu. Dengan Jasmine Oil, semua lapisan boleh pakai. Selain daripada produk ini, apa lagi produk-produk yang ada di bawah Cik Syafinas? Okey, selain Jasmine Oil, kita juga ada perfume, sabun muka, sabun badan, bedak sejuk. Tapi kita punya main produk adalah Jasmine Oil dan Vita Oil lah. Sebab hot selling kita dua minyak ni lah. Satu minyak tapi pelbagai kegunaan. Nombor telefonnya ada di kaca TV anda, Facebook juga ada, Instagram juga ada. Kalau nak dapatkan boleh contact. Betul. Ada ejen-ejen ataupun bagaimana? Ada ejen juga, ada stokis juga, tapi boleh hubungi di talian yang tertera. Sebab hari ini kita ada promosi belian 3 botol 50 ml bernilai RM120, jimat RM30, free postage lagi RM8. Jadi dekat situ dah jimat RM38. Okey, maksudnya beli 3 botol yang ini. 3 botol yang besar ni, jimat RM38. Berapa lama satu botol ini boleh tahan? Bergantung. Kalau pakai hari-hari, sebulan dua bulan boleh habislah. Mungkin boleh gambarkan kepada penonton kita, bila kita pakai tu, teksturnya macam mana? Melekit ke, smooth, licin, berminyak ataupun bagaimana? Boleh tunjukkan. Okey, kita boleh tunjukkan Puan Ain sedang kita bawa testimoni kita ni. Di tangan. Okey. Oh, jatuh. Okey, dah. Okey. Dia nipis je. Tapi dia tak melekit. Dia tak melekit. Yang paling best Jasmine ni, dia wangi. Dia wangi, ya? Dia wangi. Okay. Dia bukan macam minyak minyak yang macam minyak urut. Dia tidak berminyak. Dia tidak akan meninggalkan kesan minyak tersebut. Untuk Jasmine Oil ni, minyak dia cepat meresap. And then wangi, bau dia pun wangi. Jadi tak adalah orang kata, tak sihat ke hari ni? Sebab kita punya bau ni macam aromaterapi lah. And then dia cepat je menyerap. Tak adalah nampak melekit ke, berminyak ke. Boleh pakai bila-bila masa. Dekat mana-mana pun boleh pakai. Okey, tengok sekarang. Dah hilang. Dah tak ada. Yang saya suka ni, pasal minyak ni, kalau kita amalkan kat kulit kita, kulit muka kan? Kulit muka boleh dia pakai? Dia boleh jadi glowing. Maksudnya dia macam berfungsi sebagai pelembap ataupun bagaimana? Dia boleh mengecutkan jerawat kita. Dia boleh melembapkan kulit kita juga. Jadi tak adalah kulit-kulit kering. Selalu wanita, kulit akan lepas makeup tu, kulit kering lah, kulit ada naik biji-biji merah kan? Dengan Jasmine Oil, dia dapat mengurangkan masalah-masalah tersebut. Saya rasa kering lah kalau tidak pakai pelembap. Jadi pakai Jasmine Oil boleh lah. Betul. Macam saya juga pakai Jasmine Oil nak remove makeup ke sebelum tidur pakai. Jadi kita tak adalah jerawat besar-besar tu. Dia akan mengecutkan jerawat and then kita takkan ada kesan-kesan jerawat yang banyak tau dekat muka. Maksudnya boleh juga pakai dekat kulit. Kira macam dia akan melembapkan kulit juga. Ya, seluruh badan boleh pakai. Jangan risau. Kita punya produk ni diperbuat daripada bahan semula jadi. Tak ada bahan kimia. Muka, kaki semua boleh pakai. Okey, minit yang terakhir. Sekali lagi, nak
bagi tahu harga promosi pada hari ini untuk penonton Selamat Pagi Malaysia? Okey, jangan lupa dapatkan promosi kita hari ini, belian 3 botol 50 ml jimat RM38. Daripada 3 botol RM150, kita potong harga jadi RM120. Free postage lagi untuk hari ini. Yang lain pun ada promosi, jadi hubungi nombor yang tertera di bawah ataupun Facebook ataupun Instagram kami and then dapatkan kita punya tawaran promosi istimewa pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Syafinas. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Ain kerana sudi bersama berkongsi kepada kita semua. Satu rumah, satu jasmin. Okey. Dan sekarang satu kapsul khas kami sediakan untuk anda semua dari negeri Pulau Pinang. Apa kata kita saksikan sekarang?